perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Jawabnya ketika dia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jauh. Di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya. Ketika dia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah.